Soalan saya nombor dua. Sila Yang Amat Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Terlebih dahulu, Yang di-Pertua, saya ingin mengalu-alukan kehadiran ahli-ahli kelab UMNO luar negara dari UK, Australia, New Zealand, Egypt ke sidang Dewan Rakyat pada pagi ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Pematang Pau atas pertanyaan yang dikemukakan. Soalannya agak panjang, merangkumi tiga bahagian. Saya cuba rungkaikan keseluruhannya. Isu mengenai etnik Rohingya di Myanmar sememangnya amat kompleks dan perlu ditangani secara tuntas melalui pendekatan konstruktif engagement yang dilihat lebih berkesan untuk jangka masa panjang. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, melalui resolusi tahunan Majlis Hak Asasi Manusia Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai situasi hak asasi manusia di Myanmar yang telah dipersetujui bersama atau dengan izin adopted by consensus, beberapa cerangan telah disyorkan termasuk penubuhan satu fact-finding mission oleh PBB. Tujuan misi tersebut adalah untuk mengesahkan kesahihan tuduhan-tuduhan pencabulan hak asasi manusia dan penderaan yang dilakukan oleh pihak tentera dan pasukan keselamatan di wilayah Rakhine dan juga beberapa wilayah-wilayah yang lain di Myanmar. Dalam hal ini, kerajaan Malaysia berpandangan bahawa siasatan penindasan terhadap etnik Rohingya seharusnya disiasat oleh mekanisme antarabangsa yang boleh menjalankan tugasnya secara bebas, saksama dan adil. Mekanisme siasatan yang akan dipilih juga hendaklah memastikan proses siasatan mendapat kerjasama negara berkenaan dan seterusnya boleh membawa pesalah laku ke muka pengadilan. Namun begitu, agak malang bila mana pihak Myanmar tidak mengiktiraf, malahan enggan untuk memberi kerjasama kepada pasukan penyiasat PBB ataupun FFM yang telah untuk melaksanakan mandat tersebut. Walaupun pengeluaran visa kepada rakyat asing untuk memasuki atau keluar ke negara tersebut adalah merupakan sovereign rights sebuah negara berdaulat, namun keputusan kerajaan Myanmar untuk tidak membenarkan pasukan penyiasat PBB membuat siasatan di wilayah Rakhine hanya akan memberi isyarat yang salah kepada masyarakat antarabangsa mengenai komitmen Myanmar dalam menangani isu tersebut. Walaupun begitu, Malaysia masih lagi menaruh harapan kepada satu lagi Suruhanjaya yang ditubuhkan pada bulan Ogos 2016, iaitu Rakhine State Advisory Commission yang diletak di bawah pimpinan Kofi Annan, mantan Siusa Agung PBB, yang pada waktu ini masih lagi mendapat kerjasama daripada kerajaan Myanmar. Laporan interim dari Advisory Commission of Rakhine State telah pun dikeluarkan pada 16 Mac 2017 yang antara lain mengandungi 29 recommendations dan syur-syur untuk memulih keadaan di Rakhine. Laporan akhir akan dijangka dibentang pada akhir bulan ini, iaitu bulan Ogos. Pada waktu ini, pada setakat ini, perkembangan menunjukkan kerajaan Myanmar lebih responsif kepada syur-syur yang telah dikemukakan oleh Advisory Commission of Rakhine State ini. Tuan Yang di-Pertua, dalam pada itu, hubungan dua hala antara Malaysia dan Myanmar yang berada pada tahap yang baik pada waktu ini telah membolehkan misi kemanusiaan Food Flotilla for Myanmar disempurnakan dengan jayanya pada bulan Februari 2017. Kerajaan Myanmar telah menyambut baik inisiatif kerajaan Malaysia dan juga
inisiatif oleh NGO-NGO yang dipimpin oleh tidak lain dan tidak bukan the only one yang berhormat Baling. Dan kerajaan Myanmar juga telah memberi kerjasama penuh bagi memastikan proses pengagihan kepada komuniti yang terjejas di Rakhine berjalan lancar. TYT ataupun Tuan Terutama Muhammad Hanif Abdul Rahman, Duta Besar Malaysia ke Myanmar juga telah dibenarkan untuk mengadakan lawatan ke Rakhine pada 6 dan 8 Mac untuk memastikan semua proses pengagihan barang-barang keperluan yang dihantar ke perkampungan dan kem-kem kelarian berjalan dengan baik. Sebagaimana yang diketahui bahawa kerajaan Myanmar pada lazimnya memberi kebenaran terhad pada orang luar untuk termasuk warga negara Myanmar sendiri untuk memasuki Rakhine. Jadi kebenaran yang diberikan kepada duta besar kita ini menunjukkan komitmen dan kepercayaan kerajaan Myanmar untuk bekerjasama dengan Malaysia dalam menangani isu ini. Kejayaan Malaysia merealisasikan misi kemanusiaan ini dengan jayanya secara tak langsung telah menunjukkan penerimaan positif kerajaan Myanmar terhadap usaha dan inisiatif kerajaan dan rakyat Malaysia bersama-sama dengan masyarakat antarabangsa bagi menghentikan penindasan terhadap kaum etnik Rohingya. Justru itu, Malaysia sebagai sebuah negara, salah sebuah negara ASEAN akan menerus dan mengekalkan the constructive engagement ini sama ada dalam hubungan dua hala maupun di peringkat multilateral dengan kerajaan Myanmar bagi memberi sokongan dan untuk mencari tumpuan khusus dan mencari punca-punca masalah ataupun root causes isu penindasan etnik Rohingya di Rakhine. Atas sebab tersebut, maka pandangan agar Malaysia memutuskan hubungan diplomatik dengan Myanmar dilihat tidak wajar kerana ia hanya akan meminggirkan Myanmar in isolation. Dan ini sekaligus juga akan menyempitkan peluang kerajaan Malaysia maupun negara-negara lain di ASEAN untuk berperanan dalam membantu menangani isu Rohingya di Rakhine State secara langsung maupun secara tidak langsung. Malaysia juga akan terus menggunakan platform antarabangsa terutamanya di peringkat OIC untuk membangkit isu etnik Rohingya sebagai usaha mendesak kerajaan Myanmar mengambil langkah-langkah sewajarnya bagi menghentikan kekejaman dan penindasan ke atas etnik tersebut. Pada masa yang sama, peranan masyarakat antarabangsa dalam semua peringkat dilihat amat-amat penting untuk meningkatkan engagement dengan Myanmar dalam mencari penyelesaian dalam bentuk jangka masa yang panjang bagi memastikan keamanan dan kestabilan di Rakhine State dapat dipulihkan serta pencabulan hak asasi manusia terhadap kaum Rohingya dapat dihentikan. Terima kasih. Ya, sila Yang Maha Permatan Pau. Terima kasih, Tuan Sri Yang Ketua. Terima kasih, Malam Menteri yang saya dengar balik untuk menjawab soalan ini. Apa yang diberikan gambaran adalah begitu baik sekali engagement, constructive engagement. Tetapi kalau mengikut laporan-laporan, ya, ini adalah beribu-ribu yang telah mati, genocide yang berlaku. Ini adalah mereka yang sesama agama kita. Dan kalau kita lihat bahawa pegawai insiden jenayah kemanusiaan terhadap Rohingya khasnya sebab mereka telah dinafikan citizenship. Ini adalah satu concerted effort yang diberikan laporan dibakar hidup-hidup wanita, kanak-kanak. Ini adalah satu jenayah yang perlu kita tangani sebagai negara jiran. Ini melimpah kepada negara kita. Jadi menjadikan masalah kita. Kalau jawapannya begitu sekali dan kalau PBB sendiri, Kofi Annan, ya, tidak dapat memberi laporan dan juga tindakan yang yang membolehkan preventif, jangan skala flotilla bagi makan minum saja, tetapi untuk apa ni, yang dikatakan Timbalan Menteri, ya, jangka panjang, apakah tindakan kita, mass grave dijumpai. Ini nak kalau kata oh kita nak engagement, kita nak ada diplomatik sama-sama, no? Tetapi tidak memberikan kesan yang betul-betul kita perlukan untuk membela mereka sesama agama dengan kita. Jadi jawapan kalau boleh kita dapatkan usaha yang lebih
Baik, daripada just a diplomatic answer. Terima kasih. Yes, sila, Menteri. I was not giving the diplomatic answer. I was giving the real one. Saya nak perjelaskan, terima kasihlah Yang Berhormat Puan Tan Pao kerana bertanya soalan tambahan ini. Sebenarnya usaha untuk memulih keadaan di Myanmar ni bukan hanya tertumpu di Rakhine. Kalau laporan PBB Majlis Hak Asasi Manusia tu yang diketuai oleh Special Rapporteur Yang Hili, sebenarnya ia dibuat untuk Myanmar keseluruhan. Dan di Myanmar dia ada lebih kurang 6 ethnic minority, dan keadaan atrocities, keganasan yang berlaku jauh lebih besar daripada di kawasan Rakhine, berlaku di Shan dan berlaku di Kain yang bersepadanan dengan Thailand. Demikian juga Kanchin yang bersepadanan dengan China. Dan saya nak maklumkan bahawa kerajaan yang ditubuhkan oleh Aung San Suu Kyi ini adalah kerajaan yang baru berusia 1 tahun 4 bulan. Sedangkan kerajaan Myanmar sejak merdeka 1948, kemudian berlakunya military coup pada 1962, telah diperintah di bawah military rule selama hampir 50 tahun lebih. Kalau kita nak lihat dari segi progress, memang ada. Saya tak kata it is always all the green. Cuma ada kalanya kita tak boleh menganggap bahawa it will be an overnight solution. Rome was not built in a day. Jadi dalam soal ini, kepada kita ialah daripada kita melihat tak ada langsung dibuat, kita usahakan, dan constructive engagement adalah kaedah yang lebih mudah. Kalau dalam fiqah pun, dalam Islam pun kata malayudaku kulluhu la yutraku julu. Kalau tak boleh buat semua, jangan tinggai semua. Jadi pendekatan yang dibuat oleh Malaysia ni sebenarnya Yang Berhormat telah mendapat pengiktirafan oleh OIC. Saya diberi mandat untuk mengetuai delegasi di OIC. Dalam resolution OIC, salah satu daripada resolution ialah to commend the government of Malaysia in initiating tentang bantuan yang dihulurkan kepada minoriti Muslim di Myanmar ataupun Rohingya. Ini memberi perlambangan bahawa apa yang kita usahakan memang sebenarnya ada kesan. Namun ia perlu lagi jangka masa panjang, and Malaysia alone will not be enough. Kerana sebab tu saya sebut tadi dalam jawapan awal, ia memerlukan masyarakat antarabangsa secara keseluruhan. Tetapi strategi kita guna dua track. Pertama, we internationalize the issues. Let the whole international community to have their eyes widely open on what is happening in Rakhine. Benda tu menyebabkan atrocities di terhenti. Kemudian keduanya, kita nak unimpeded humanitarian assistance ke kawasan Rakhine. Dulu susah nak hantar, alhamdulillah dapat dihantar. Bukan tu saja, malahan kita dibenarkan duta kita untuk melihat sendiri. Dan ini adalah satu kejayaan yang kita tak dapat nafikan, dan kita harap pada masa akan datang usaha-usaha yang dapat dilakukan boleh memberi impak yang lebih positif dalam menangani isu di Rakhine. Terima kasih. Ya Muhammad Balik. Terima kasih Yang Berhormat Yang Dipertua. Terima kasih kepada Menteri yang menjawab soalan tadi. Terima kasih juga kepada Pematang PAU yang seia sekata dengan saya dalam perjuangan ini. Terima kasih. Dalam apa yang Menteri jawab tadi ini, saya amat tertarik kerana apa yang ditanya oleh Pematang PAU pun saya tertarik juga. Tapi untuk makluman, Yang Berhormat Menteri dah pernah ikut saya dalam misi tersebut. Kita bukan setakat ke Sitwi, Rakhine State, malah mereka-mereka ni berada di Mangdao. Daripada Mangdao, mereka dah menjadi pelarian di Cox's Bazar. Mereka dah melintasi sungai sampai ke Bangladesh pada hari ini. Dan di kesempatan ini, saya nak ucapkan jutaan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada Kerajaan Barisan Nasional di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Pekan, yang telah mengambil inisiatif ini, yang berani menghantar sebuah flotilla yang mana 100 orang pemimpin PAS, 100 orang pemimpin UMNO di atas kapal tersebut. Terima kasih kepada Yang Berhormat Bacuk sama-sama dengan saya dalam perjuangan tersebut. Tapi apa yang dinyatakan oleh Pematang PAU itu ada juga tepat jugalah soalan
Yang Berhormat Pematang Pau. Dalam saya nak bagi tahu di sini, saya nak tanya kepada Yang Berhormat Menteri, apakah usaha kementerian Yang Berhormat Menteri untuk pergi mempengaruhi sahabat-sahabat rakan-rakan? Kita dah buat terbaik dah. Macam Yang Berhormat Menteri sebut tadi lah, tak pernah mana-mana negara dibenarkan, malah OIC pun tak boleh pijak kaki dekat Rakhine State tu, tapi dibenarkan negara Malaysia untuk pergi masuk ke camp untuk buat pengagihan makanan tersebut. Lebih 1,000 tan kita bawa bagi pengagihan makanan, dan menteri dia pun tunggu dan memberi penghormatan kepada kita. Okey, sekarang ni apakah bantuan susulan, kaedah susulan yang mana kita boleh mempengaruhi negara-negara lain untuk sama-sama pergi untuk memberi bantuan? Usaha ini dipanjangkan lagi dan bukan setakat one off, bukan setakat kita bagi makan balik, bagi makan balik. Dan apa yang ditanya oleh Pematang Pau tadi, macam mana kita nak bantu mangsa-mangsa rogol, mangsa-mangsa ataupun bagaimana kita nak bawa ke muka pengadilan suami mereka disembelih, anak-anak mereka dibakar hidup-hidup, rumah mereka dibakar dan sebagainya. So, apakah usaha kementerian melalui kerajaan Malaysia, khususnya kerajaan Barisan Nasional, bagaimana kita nak lipat gandakan usaha yang telah digerakkan oleh Yang Amat Berhormat Pekan? Di mata antarabangsa, kita dilihat adalah pejuang. Kerajaan Barisan Nasional dilihat sebagai perjuang untuk memastikan kita dapat menjuarai di masa-masa kedatang. Pada masa yang sama, kepada Pematang Pau, terima kasih. Kalau boleh lepas ni bagi tahu kepada anak buah tu, Bukit Katil tu ada tu, apa namanya, Ampang ada, semua ni. We have to walk the talk. Ikutlah kami pergi. Kita pergi. Seputih jangan bising dalam dewan je. Kalau berani, mari ikut. Kita pergi. Jadi ambil contoh macam PAS. PAS bagi 100 pemimpin diikut. Lepas ni saya minta Pakatan Harapan, yang mana kuti tak kuti semua sekali, kita pergilah sana untuk bagi bantuan. Terima kasih. Panjang sungguh soalan dia. Macam itulah kalau mamak tanya soalan. Yang nak jawab tak, mamak. Yang nak jawab pun sama. Yang Mamat. Skapai. Yang jawab ni kasta tinggi sikit. Dia, sebagaimana saya sebut tadi, isu tadi pada awal, pada soalan pada Matang Pau tadi, bahawa isu Rohingya ni memang isu yang amat kompleks. Bukan mudah. Bayangkanlah bila mana FFM ataupun Fact Finding Mission ini pun ditolak. Dan sebenarnya FFM ni bukan kali pertama ditolak. Di Burundi ditolak, Rwanda ditolak, Northern Korea tolak, Syria tolak. Maknanya FFM ni adalah satu usaha oleh badan antarabangsa, Majlis Hak Asasi Manusia, tapi terkadang-kadang ia akan terkekang kerana itu adalah hak, the sovereignty right of the country. Cuma yang ada sekarang pada waktu ini, satu-satunya ruang yang kita lihat adalah the Advisory Commission of the Rakhine State headed by Kofi Annan. Dan untuk maklum menteri, selupa saya nak maklumkan bahawa dalam penyiapan laporan mutakhir yang terakhir ini, banyak cadangan-cadangan yang dibuat, dan antara empat negara yang telah dipilih untuk menjadi rujukan adalah India, Thailand, Indonesia dan juga Malaysia. Dan oleh kerana kita pada waktu ini mempunyai hubungan yang dalam keadaan baik, maka terdapat juga usaha-usaha yang masih lagi berjalan untuk menyalurkan bantuan. Tetapi usaha ini bukannya digerakkan oleh pihak kerajaan saja. Ini usaha ini digerakkan oleh pihak kerajaan bersama dengan NGO dan juga bersama dengan pihak media. So, kepada saya bahawa tentang soal untuk melihat penyelesaian secara tuntas untuk berlaku di Northern Rakhine State ini, ia memerlukan political commitment oleh international community secara keseluruhan. Sebab itulah, seperti mana saya kata tadi, kita internationalize the issue ni dulu sehingga ia diangkat oleh OIC. Hari ini, Setiausaha Agung OIC berada di Bangladesh, akan melawat Cox's Bazar, dan kemungkinan untuk mencari peluang dan ruang untuk juga melihat pelarian-pelarian Rohingya yang berada di sepadan. Dan ini sikit sebanyak akan dilaporkan untuk disalurkan bantuan-bantuan seandainya ada di kalangan negara OIC yang memerlukan, yang sanggup untuk menyalurkan bantuan.
Dan kalaulah ini tidak diangkat di peringkat awal ketika mesyuarat tergempar pada bulan 1, tentulah permasalahan yang berlaku di Rakhine State ini tidak mendapat perhatian dunia. Jadi sebagaimana saya kata, Malaysia alone kita tak boleh buat secara bersendirian. Kita perlukan rangkaian the international community untuk bersama-sama dengan kita.